Hari ini kita perdana perkara atas nama CA, DA dan AA. Kita hari ini adalah pembacaan dakwaan. Dakwaannya apa bang yang dibacakan? Dakwaannya yang kita katakan terkait pasal 88 juta pasal 76B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk sidang sendiri tadi dilakukan secara virtual begini. Kita lakukan secara virtual karena kondisi COVID ya, COVID-19 kita cari aman ya kan. Dan kedua memang kita adakan sidang secara tertutup terkait perkara tersebut karena perkara korbannya anak-anak. Untuk agenda sidang selanjutnya nanti kan bagaimana? Untuk selanjutnya sidang berikutnya minggu depan kita langsung ke pemeriksaan saksi. Karena ada beberapa saksi. Karena tidak ada safety ya. Ya, karena kita panggil saksi kurang lebih 3 atau 4 orang lah ya, kita panggil satu mulai saksi.